Oke, Mbak, namanya siapa? Namanya Inga. Saya Sidik. Iya. Sekarang baru belajar pertama kali? Iya, baru pertama kali. Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Gigi belum juga? Belum tahu sama sekali. Oh, dari oke deh. Nol. Oke, mulai aja langsung. Yang pertama Mbak Inga. Inga ya? Inga. Inga? Inga, ya. Iya. Setel tempat duduknya dulu. Mas, buat majuin joknya. Ini di bagian bawah ini kan ada besi nih, ada tuas. Oh iya. Kemudian untuk ngukur pas apa enggaknya, Mbak Inga. Iya. Nekan kopling, koplingnya yang paling kanan, kiri tuh. Pakai kaki kiri ya. Iya. Injek dalam banget. Dalam. Oh, kurang maju lagi, majuin lagi sedikit. Udah. Oke. Kemudian sendiran. Sendirannya ada di sebelah kanan setelahnya. Segitu. Coba kembali injak koplingnya lagi. Ya. Full. Full. Dalam. Sampai mentok. Mentok. Terus bagian injak koplingnya nih, kaki bagian ujung sini ya. Coba injak lagi. Ini. Jempol. Dalam banget. Iya ya. Gini. Full banget. Full. Lagi kurang full itu. Kurang. Ini ya. Sampai dalam banget. Sampai nggak bisa diinjek lagi. Nah udah. Gitu. Terus sekarang yang paling udah segitu. Yang sebelah kanan itu gas. Ini. Ya. Kemudian yang tengahnya rem. Tengah rem. Ya. Coba pindah rem dan gas. Rem dulu apa gas dulu? Mana aja? Gas, gas. Terus rem. Rem. Ya, kaki kanan ya, rem dan gas. Ya. Kaki kirinya hanya untuk menginjak kopling aja. Terus sekarang ngafalin gigi. Tadi udah dikasih tahu ya. Iya. Coba oper gigi satu. Gigi satu, kiri, kiri kanan, kiri maju, kiri depan. Terus gigi dua. Kiri belakang. Belakang, betul. Kemudian gigi tiga. Depan. Gigi empat belakang. Gigi lima. Kanan depan. Betul. Kemudian gigi kanan. Reverse, kanan belakang. Belakang. Keras ya. Jadi harus nginjak kopling. Kanan, belakang. Iya benar. Terus dilepas. Dinolin lagi. Oke, giginya hafal ya. Sekarang Mbak Inga hidupin mesinnya. Setiap hidupin mesin Mbak Inga injak koplingnya full. Sampai pakai tadi gitu. Sampai mentok. Ini masukin kunci dulu apa langsung injak? Masukin kunci dulu aja. Masuk. Sebelah kanan. Sebelah kanan setir. Ya, itu ada lubang ya. Kunci. Terus? Oke, injak kopling full. Terus di starter. Putar kuncinya ke kanan. Oh, nggak bisa ya? Harus. Berarti kalau berat, setirnya dalam keadaan mengunci. Nah, ngunci kan. Jadi digeser ya. Digeser, ditahan, baru dikontak. Iya. Itu baru on. Kalau nyala-nyala merah gitu, lampu indikator. Putar lagi, sekali lagi. Ke kanan lagi. Cukup. Starternya udah benar. Sekarang hidupin AC-nya. Iya. Oke. Kemudian Mbak Inga ngenalin gasnya dulu, nginjek gas sedikit-sedikit. Iya. Yang paling kanan, bagian ujung kaki juga yang buat nginjek ya. Iya. Coba gas sedikit banget. Ya, coba aja nggak apa-apa. Ulang lagi. Oke, sekarang ngepasin nginjek gasnya. Yang stabil jangan lebih RPM 2000. Angka 2 itu ya. Angka 2 itu ya. Coba jangan lebih dari angka 2 itu. Ini segitu. Kurang. Ya. Mantang maksudnya jangan naik turun. Segitu aja terus. Stabil terus segitu. Kok susah ya? Emang. Jadi digigit-gigit kan kakinya belum terbiasa. Ya, terus pindah rem. Pindah rem. Kembali ngegas lagi.
pelan-pelan. Iya. Kemudian ke rem lagi. Kemudian ke gas lagi. Kemudian ke gas lagi. Tadi remnya nggak aku injek. Nggak apa-apa, nempel doang. Kemudian ke rem lagi. Kemudian ke gas lagi. Oke, udah benar. Serius nih? Iya. Gigi, terus nanti kebetulan kita mau langsung latihan di jalan yang ramai ya. Yang penting berani aja, hati-hati, nanti ngikutin instruksi saya aja. Terus yang perlu disiapin safety belt-nya. Tarik aja itu. Ini di pundak. Betul. Oke. Okay. Terus gas sudah, kemudian lampu sen sebelah tangga yang kanan ini. Geser itu udah sen kiri ya? Iya. Sekarang ke bawah, sen kanan. Bawah. Nah, itu sen kanan. Kemudian kiri. Kebalikannya. Lagi. Sono, ke atas. Oh, ke atas. Nah. Ya. Matiin lagi. Oke. Kemudian lampu dim. Lampu tembaknya gini, toel ke atas gini. Gini. Nah, itu. Coba lihat ke mobil depan tuh. Nah, gitu-gitu. Lampu dim. Udah ya, yang lain nanti aja dulu. Terus cara jalannya ya. Oke, saya potong dulu deh ini. Potong dulu, pas lo betar.